Dalam prinsip hidup saya harus berguna untuk masyarakat secara luas. Memang saya harus turun ke masyarakat, harus. Kalau saya jadi anggota dewan kan bisa membantu secara luas, terutama daerah yang saya wakili, 3 kabupaten Jepara, Kudus, Demak. Masalah dermaga ini dari Pak Elmi yang mengupayakan agar kami bisa bekerja lebih enak daripada sebelumnya. Karena sebelumnya kami bekerja lewat pantai, Pak. Kita nyebrang basah kuyup. Basah duluan ya. Basah kuyup satu hari penuh, bahkan sampai berengan, Pak. Kemudian setelah turun inspirasi terutama dari Pak ini, akses ini semakin baik. Khususnya adalah untuk menuju ke pariwisata Sumbulan. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif. Melihat lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita akan mengajak pemirsa untuk berkeliling ke wilayah Dapil 3 atau daerah pemilihan Jawa Tengah 3, tepatnya di Kabupaten Jepara. Ya, Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu wilayah Dapil Jateng 3 yang berada di pesisir utara Jawa. Wilayahnya yang terdiri dari pesisir pantai dan pegunungan Muria menjadikan Kabupaten Jepara begitu menyimpan kekayaan alam yang mempesona. Sehingga tak dapat dipungkiri, Kabupaten Jepara melimpah berbagai objek wisata alam dan laut yang indah hingga dikenal di berbagai penjuru dunia. Pemirsa, hari ini saya sudah berada di Kota Ukir Jepara. Hari ini saya akan mengikuti agenda dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Helmi Turmudi, tepat di daerah pemilihannya yaitu Dapil 3 Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan juga Kabupaten Demak. Nanti kita akan diajak berjalan-jalan mengelilingi desa-desa yang ada di Jepara. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Bapak Helmi Turmudi, pastinya dalam Proaktif. Dari Kabupaten Jepara inilah, dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu, terpilih wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Helmi Turmudi. Legislator dari fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah ini kembali melenggang ke Gedung Berlian untuk periode yang kedua kalinya. Sebagai putra daerah yang tumbuh dan tinggal di Kota Ukir Jepara, Bapak Helmi Turmudi begitu dekat dengan masyarakat. Di tengah kesibukan sebagai anggota DPRD Jateng, beliau selalu menyempatkan waktu untuk turun ke masyarakat hingga ke pelosok desa. Kepercayaan yang diberikan masyarakat hingga akhirnya beliau berhasil melenggang ke Gedung Berlian benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dan berjuang menyejahterakan masyarakat. Pemirsa, agenda saya yang pertama, saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Helmi Turmudi. Dan di belakang saya, Pak Helmi Turmudi sedang menerima aspirasi dari kawan-kawan yang ada di Kabupaten Jepara ini. Apa saja aspirasi yang diterima Pak Helmi dan apakah ini merupakan kegiatan rutin dari Pak Helmi? Ikuti saya terus. Selamat pagi, Pak Helmi. Selamat pagi, Mbak Desi. Iya, Pak Helmi. Apa kabar?
Baik, kabarnya gimana Pak Helmi? Alhamdulillah baik sehat. Juga, sehat-sehat ya. Sementing pagi ini kita aktivitas olahraga, dan paling penting lagi adalah kita selalu bahagia. Selalu bahagia. Jaga imun. Ya. Jaga imun. Dan Pak Helmi juga menjamin kebahagiaan masyarakat Kabupaten Jepara, salah satunya adalah dengan mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan ini. Harus ya. Dong, Ma. Itu merupakan bagian dari tugas saya sebagai anggota Dewan. Oke. Iya. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol di sini, Bapak. Silakan, Mbak. Nah, Bapak, ini kan kalau kita lihat ya, Bapak ini background-nya dulunya adalah pengusaha. Betul, Mbak. Tapi sekarang terjun ke dunia politik, ya. Didukung juga sama teman-teman ini ya. Iya, betul. Sejak kapan, Bapak? Nah, gini, Mbak ya. Saya itu terjun di politik sudah lama. Saya sebelum di politik itu, saya hanya ini, ngurusi apa kegiatan-kegiatan mebel. Tapi saya berpikir, apakah hidup harus hanya untuk mikir diri sendiri dan keluarga? Apakah saya hidup hanya untuk itu saja? Akhirnya banyak yang diskusi sama saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh. Memang saya harus turun ke masyarakat. Biar yang mungkin selama kemarin bantuannya hanya kecil yang saya miliki dalam perusahaan saya. Kalau saya jadi anggota Dewan kan bisa membantu secara luas. Terutama daerah yang saya wakili, 3 kabupaten, Jepara, Kudus, Demak. Dan dalam prinsip hidup saya harus berguna untuk masyarakat secara luas. Baik, kan jadi itu. Berangkat dari niat mulia ya. Iya, selalu amanah karena sudah 2 periode ya. Iya, betul, Mbak. Iya, 2014 sama 2019. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, setelah ini kayaknya masih panjang nih karir politik dari Pak Helmi Termudi ya. Insyaallah. Oke, dengan niat melayani masyarakat, mendengarkan juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat, nanti kita juga akan ikuti perjalanan Pak Helmi Termudi menyapa masyarakat. Usai bertamu di kediaman Bapak Helmi Turmudi, kita pun diajak untuk mengikuti kegiatan kundapil atau kunjungan dapil ke objek wisata Pantai Bandengan Jepara. Di objek wisata pantai inilah beliau mengecek langsung pembangunan pagar, trotoar, dan dermaga Pantai Bandengan hasil dari aspirasi beliau di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, saat ini saya diajakin healing ya bareng sama Pak Helmi Turmudi, tepatnya ada di Pantai Bandengan Jepara. Pak Helmi, siang ini kita jalan-jalan ke Pantai Bandengan Jepara. Ini merupakan salah satu objek wisata yang terkenal yang ada di sini, Pak. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana perkembangan objek wisata ini semenjak Bapak juga menjadi dewan nih, Pak. Begini, Mbak. Saya selalu memperhatikan untuk perkembangan wisata yang ada di Pantai Bandengan ini ya. Termasuk pembangunan pagar ini, Mbak ya, sepanjang sekitar 800-an meter, terus taman, terus dermaga, itu juga bantuan daripada aspirasi kegiatan saya. Saya berikan untuk Jepara supaya di Pantai Bandengan ini perkembangan pembangunannya lebih bagus dan akan menarik wisatawan dari luar kabupaten. Karena apa? Saya kepengen PA di Jepara meningkat. Ya. Oke, nah kita ngobrol juga dengan Pak Agus nih, Pak. Bagaimana ini perkembangan pariwisata khususnya di Pantai Bandengan ini, Pak Agus? Baik, terima kasih. Terutama ini ya, yang konsentrasi sementara ini wisatawan itu di daerah sekitar sini. Ya, dengan pembangunan area taman, pagar, dan dermaga, khususnya ini dermaga ini kan untuk penyeberangan ke Pulau Panjang, salah satu destinasi wisata juga di Jepara. Oke, baiklah. Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa jalan-jalan bersama dengan Pak Helmi Turmudi. Setelah ini kita mau masuk ke dalam, Pak Helmi? Boleh. Pemirsa, kita akan cek nih bagaimana wajah baru, perubahan-perubahan dari Pantai Bandengan Jepara ini setelah dana-dana aspirasi tersalurkan lewat suara dari Pak Helmi Turmudi. Berbagai fasilitas dan area publik pun terus dibangun untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bandengan. Nah, kali ini saya sudah berada di dermaga Pantai Bandengan Jepara, pemirsa. Di sebelah saya kali ini sudah ada Pak Suharyono. Pak Suharyono ini merupakan salah satu pelaku wisata ya, tepatnya pengemudi perahu-perahu wisata yang mau keliling Pantai Bandengan dan juga nyebrang ke Pantai Pulau Panjang ya, Bapak ya? Oke, nah mungkin ada unek-unek atau mungkin fasilitas yang belum terpenuhi yang ada di Pantai Bandengan Jepara ini, Bapak? Nah, terima kasih. Sebelum unek-unek, Mbak, kali ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Helmi yang kali ini yang telah membantu kami lebih-lebih masalah dermaga ini.
dari Pak Elmi yang mengupayakan agar kami bisa bekerja lebih enak daripada sebelumnya. Karena sebelumnya kami bekerja lewat pantai, Pak. Kita nyebrang kot apa? Basah kuyuk. Basah duluan ya. Basah kuyuk satu hari penuh bahkan sampai berengan, Pak. Kali ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak. Pak. Memang tugas saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan kepada daerah pemilihannya supaya terutama khususnya Pantai Badangan ini supaya cepat berkembang. Amin. Baik, nanti kita tunggu ya gebrakan-gebrakan lain pemirsa dari Pak Helmi Turmudi. Mungkin beberapa bulan lagi atau tahun depan deh kita mampir lagi ke sini ya Pak. Ya, kira-kira apa lagi perubahan yang bisa dirasakan oleh wisatawan dan juga para pelaku wisata yang ada di objek wisata Pantai Badangan Jepara ini. Perhatian Bapak Helmi Turmudi semakin mempercantik objek wisata Badangan, semakin meningkatkan daya tarik wisatawan. Usai meninjau Pantai Badangan Jepara, perjalanan kita berlanjut ke Desa Mambak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara. Di desa ini, Bapak Helmi Turmudi kembali meninjau jalan provinsi yang menghubungkan Jepara Bangsri yang rawan terjadi kecelakaan. Pemirsa, agenda saya hari ini berlanjut tepatnya di Desa Mambak. Dan Desa Mambak ini adalah salah satu desa yang teraliri salah satu dana aspirasi ya, tepatnya di jalanan Desa Mambak yang merupakan jalan provinsi. Kita langsung ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Helmi dan juga Pak Hadi Prayitno. Pak Helmi, sekarang kita sudah sampai di Desa Mambak, mungkin boleh diceritakan progres untuk perkembangan Desa Mambak khususnya untuk wilayah jalannya seperti apa? Iya, Mbak. Untuk Desa Mambak itu saya bantu aspirasi saya untuk namanya bantuan keuangan untuk desa. Itu masuk ke wilayah jalan-jalan desa. Sedangkan yang kita di depan kita ini adalah jalan provinsi. Yang jalan provinsi ini yang tahun kemarin pelaksanaan pembangunan 21 sudah saya kawal anggarannya, sudah ruasnya adalah ruas Jepara Bangsri. Ruas Jepara Bangsri. Ini pembangunannya dimulai dari Bangsri sampai Desa Sukuro. Tapi setelah Desa Sukuro sampai sini jalannya masih jelek sekali. Nah ini insya Allah nanti di 2023 kemarin pada waktu kita pembahasan dengan Dinas Bina Marga sudah muncul titik itu, tapi kita masih mengevaluasi nilainya. Ya nanti saya akan mengawal anggaran itu insya Allah. Baik, kita ngobrol juga nih dengan Pak Petinggi Pak Hadi Prayitno, Kepala Desa dari Desa Mambak. Nah, bagaimana sebetulnya kondisi jalan nih khususnya untuk wilayah Desa Mambak ini, Pak? Ya, berkaitan dengan jalan provinsi antara Jepara Bangsri ini terlalu parah sekali, apalagi di Desa Mambak ini sering kecelakaan naiknya di jembatan itu. Jadi tiap satu bulan sekali ada kecelakaan karena berkaitan jalan-jalan yang rusak tikungan ini, maka sering kali ada mobil box itu yang malang di situ. Baik, setelah ini kita lanjut lagi Pak Helmi ya, ke titik-titik lainnya dengan bantuan aspirasi yang sudah tersalurkan melalui anggota dewan kita Bapak Helmi Turmudi. Baik, kita jalan-jalan lagi ya Pak ya. Berada di Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi masalah pembangunan, mimpi menyejahterakan masyarakat Jepara dilakukan beliau melalui penguatan infrastruktur. Masih di Desa Mambak, kita kembali diajak untuk melihat langsung pembangunan jalan usaha tani hasil dari dana aspirasi yang diperjuangkan beliau. Masih dari Desa Mambak pemirsa, saat ini saya berada di salah satu jalan yang ada di Desa Mambak dan ini merupakan salah satu jalan hasil dari dana aspirasi melalui Pak Helmi Turmudi yang baru banget jadi ya Bapak ya? Iya, baru kemarin ya Pak ya. Masih anget ya, selain panas ini juga masih anget aspalnya karena baru jadi ya. Baik, ini kalau jalan di desa ini kurang lebih berapa meter Bapak? Boleh ini sekitar 500 lebih dikit ya, Mbak ya? 500? Ya, 510 ya. 10? Ya, kurang lebih 510 meter, Mbak. Lebarnya 2,6, nilainya aspirasi sekitar 125 juta. Wow, ini merupakan salah satu aspirasi dari masyarakat yang sudah terjawab ya? Karena
jalan ini sudah rusak, terus kita kemarin mengajukan di tahun 2021 mengajukan proposal kepada Pak Jelmi karena Desa Mamba itu selalu ditawari, ditawari untuk beberapa titik. Akhirnya saya mengajukan ini. Oke, dari sini kita lanjut lagi, Pak. Oke. Ke titik lainnya lagi. Siap. Jauh atau enggak, Pak, dari Desa Mambak ini? Cukup lumayan. Cukup lumayan, lumayan ya. Ya. Oke. Cukup ikuti lumayan. Terus perjalanan kami, pemirsa, hari ini di Proaktif bersama dengan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Helmi Turmudi. Usai berkeliling ke Desa Mambak, perjalanan kita berlanjut ke Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, masih di Kabupaten Jepara. Di desa ini Bapak Helmi Turmudi meninjau bantuan ternak sapi yang diberikan kepada kelompok tani. Bantuan sapi yang diberikan kepada warga melalui aspirasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga desa. Setelah dari Desa Mambak, pemirsa, sampailah kami saat ini di Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini, kalau tadi kita sudah melihat infrastruktur dari dana aspirasi yang tersalurkan melalui Bapak Helmi Turmudi, kali ini kita lihat yang beda, karena ada sapi di belakang kita. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Helmi dan juga Pak Solihin, sebagai Solihan ya, sebagai ketua desa dari desa. Kepala desa dari Banjaragung ya, petinggi Desa Banjaragung ini. Bapak, ini bagaimana aspirasi yang sudah tersalurkan ini lewat Pak Helmi Turmudi, kalau kita lihat di samping kita, iya, ini ada sapi-sapi ini ya. Sebetulnya gini, Mbak, untuk Desa Banjaragung khususnya ya, aspirasi daripada Pak Kaji Turmudi ini, alhamdulillah masyarakat sangat menerima dengan baik, sehingga memang terlaksana dan terwujud lah, nanti bisa dicek satu persatu bisa. Nah, makanya saya mengikuti Pak Kadi ke sini, mungkin mau kepengen tahu mana aspirasi saya, mungkin saya tunjukkan. Benar-benar sudah ada nih, sudah ya ada. Hewannya. Hewannya ini. Ini ada dua. Ada dua sapi yang sekarang ini sedang dipelihara. Syukur-syukur nanti kalau beranak pinak lebih banyak ya, Bapak ya. Oke, kita ke Pak Helmi. Pak Helmi, kenapa sih, Pak, memberikan sesuatu yang beda nih, khususnya untuk Desa Banjaragung? Begini, Mbak, saya melihat pertama apa itu usulan dulu. Bahwa Desa Banjaragung memang ada usulan dari kelompok ternak. Itu pertama itu usulan. Terus saja kepada warga yang ada di desa, kan saya punya ibaratnya punya jaringan lah di Desa Banjaragung dan Pak Petinggi juga aktif komunikasi, memang sangat memerlukan bantuan kelompok ternak itu harus dibantu. Karena saya punya aspirasi, maka usulannya sudah diajukan ke provinsi, Sakawa sampai cair. Karena sangat bermanfaat, ini buktinya bahwa ternak ini tidak dijual, tidak di disembelih atau bagaimana. Ternyata benar-benar dirawat. Yang dulu kualitasnya jelek, dulu jelek. Jadi jelas berapa jelas peternakan membeli bibit yang kurang bagus. Tapi ternyata setelah dirawat dengan kesabaran, dengan bertahap, dan pakan-pakan pun punya lahan cukup sendiri, cukup. Dan hasilnya sekarang sudah berbeda. Oke, kita tunggu nanti peranakannya, Pak ya. Semoga setelah ini bisa berkembang lebih banyak lagi, dan tentunya bisa mendukung perekonomian masyarakat, khususnya yang bermata pencaharian ya, sebagai peternak. Ini sangat-sangat membutuhkan. Selain bantuan ternak sapi, di Desa Banjaragung, Bapak Helmi Turmudi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan desa wisata. Sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, rencananya akan dikembangkan menjadi objek wisata kolam air atau kolam ciblon. Masih dari Desa Banjaragung, pemirsa, saat ini saya berada di jembatan yang sedang dibangun melalui dana aspirasi dari Pak Helmi Turmudi. Pak Helmi, Bapak melihat progres perkembangannya seperti apa? Ya, ini alhamdulillah ya. Saya di sini membantu jembatan. Jembatan sudah selesai ya. Yang kedua, saya membantu untuk alat pertanian. Ini sudah saya serahkan, sudah kepake.
Jadi jembatan ini juga mengakses ke pertanian, ya. Ke pertanian. Jadi ada kaitannya, dan alat pertanian bermanfaat juga untuk petani, ya. Apalagi saya bangga sekali karena ditambahi dengan dana desa oleh Pak Petinggi, ya. Akhirnya bisa membuat wisata kecil lah di sini. Insya Allah nanti ke depan kita akan bantu untuk peningkatan wisata di sini. Kita tambahi beberapa infrastruktur, ya. Mungkin juga kita tambahi dengan pelatihan-pelatihan wisata. Seakan tanpa kenal lelah, usai berkeliling ke Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, perjalanan kita kembali berlanjut ke Desa Mbucu, Kecamatan Bangsri, Jepara. Di desa ini, Bapak Helmi Turmudi diundang warga untuk menghadiri tasyakuran atas terbangunnya jalan desa. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan apa yang menjadi karya kita ini dapat untuk mempermudah akses, mempermudah beban masyarakat. Masyarakat begitu bersyukur, jalan yang sebelumnya sempat rusak, kini semakin halus dan lebar, sehingga memperlancar masyarakat dalam beraktivitas dan wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata Air Terjun Songgolangit. Pemirsa, di belakang saya, ini adalah jalan yang membentang dari hasil aspirasi Bapak Helmi, dan ini tepatnya adalah di Desa Bucu. Bagaimana progres pembangunan di jalan ini dan sebelumnya seperti apa? Kita langsung tanya-tanya ke warga Desa Bucu, ya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi, boleh diceritakan dong, Pak, sebelum dan juga sesudah ada pembangunan jalan ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Sebelum aspirasi ini turun ke lokasi ini sebagaimana biasa jalan kampung. Artinya lebarnya tidak seberapa, hanya 2,5 meter, Pak. Kemudian setelah turunnya aspirasi, terutama dari Pak Helmi ini, akses ini semakin baik. Khususnya adalah untuk menuju ke pariwisata Songgolangit. Betul. Ini itu bukan sekedar hanya membantu, ya. Tapi sini benar-benar kebutuhan daripada masyarakat di sekitarnya untuk menuju tempat wisata. Ibaratnya itu destinasi wisata unggulan daripada Desa Bucu. Nah, ini otomatis harus kita permudah semuanya. Oke, gitu saja. Baiklah, di destinasi wisata unggulan nanti, ya, Desa Bucu. Dan kita nanti akan coba lihat, ya, seberapa cantik sebetulnya Air Terjun Songgolangit lewat akses jalan yang sudah disalurkan lewat dana aspirasi startup. Dukungan Bapak Helmi Turmudi memakmurkan desa melalui penguatan BUMDES dan desa wisata juga akan dilakukan di objek wisata Air Terjun Songgolangit. Objek wisata yang dikelola oleh BUMDES Desa Mbucu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang saat ini terus berbenah. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, alami serta hawa yang sejuk karena berada di lereng Gunung Muria dengan ketinggian kurang lebih 1.602 meter di atas permukaan laut. Objek wisata Air Terjun Songgolangit juga memiliki ketinggian 80 meter dan lebar 2 meter. Konon, jika orang membasuh wajah dan mandi menggunakan air terjun itu akan menjadi awet muda loh. Pemirsa, setelah seharian saya panas-panasan di Kabupaten Jepara, kali ini saya dapat adem-ademnya karena saat ini saya sedang berada di Air Terjun Songgolangit, tepatnya ada di Desa Bucu, ya. Dan kita mau ngobrol lagi dengan Pak Petinggi. Pak Petinggi, ini adalah salah satu ikon wisata yang ada di Desa Bucu. Mungkin boleh diperkenalkan nih agar masyarakat lebih kenal lagi dengan Air Terjun Songgolangit ini. Ya, terkait dengan keberadaan destinasi wisata Air Terjun Songgolangit yang ada di Desa Mbucu. Ini merupakan satu destinasi yang satu-satunya di Kabupaten Jepang. Jadi tidak ada duanya. Kalau di sana itu mungkin yang dilihat hanya pantai. Kalau ke sini itu yang didapat adalah
suatu suasana yang benar-benar alami, masih oksigennya juga masih original, sehingga keberadaan di sini merupakan wisata unggulan saya kira dibandingkan dengan daerah yang lain. Oke, nah ini kan destinasi wisata sudah ada, makanan unggulannya juga sudah ada. Rencana ke depan untuk pengembangan seperti apa, Pak Petinggi? Rencana pengembangan ke depan, saya juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara. Saat ini sedang giat-giatnya untuk membangun wilayah wisata ini yang cukup begitu luas sebenarnya. Oke, baik. Kita ke Pak Helmi. Pak Helmi, ini kita sudah sampai nih Pak akhirnya di tempat wisata lewat akses jalan yang tadi sudah tersalurkan dari dana aspirasi ya. Ini salah satu tempat wisata unggulan di Desa Bucu dengan dukungan Bapak juga. Bagaimana Bapak melihat tempat wisata ini sekarang nih Pak? Karena sudah banyak juga nih wisatawan berkunjung. Wah, saya melihat desa wisata ini sangat menarik. Sangat menarik, alam yang indah, yang alami, tanpa rekayasa, yang benar-benar alamnya ini, alam yang alamiah, ya, tumbuhan-tumbuhan yang masih tumbuh di sekeliling ini, dengan tumbuhan-tumbuhan yang lama, tidak dengan tanaman baru, ini sangat alami, punya nilai tersendiri, ya, ini masih terjangkau untuk masyarakat umum. Ayo, wisatawan-wisatawan, terutama khususnya Jawa Tengah, kalau ke Jepara, mampir ke Desa Bucu, kita nikmati alam di Songgolangit ini. Oke, dan kayaknya saya juga betah banget ya pemirsa ya, kalau belum sore kayaknya semakin betah ya Pak ya. Semakin asik gitu di air terjun Songgolangit ini. Kita tunggu kedatangan pemirsa untuk jalan-jalan ke air terjun Songgolangit ini dan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Dan perjalanan kita sampai sini ya Bapak ya. Setelah tadi seharian mengikuti agenda dari Pak Helmi yang super duper padat ya, meninjau berbagai infrastruktur dan juga perubahan-perubahan dalam dunia pariwisata. Semoga sukses terus untuk kedepannya Bapak. Ya, dari air terjun Songgolangit, saya Septiana Devi, Pak Helmi Turmudi, dan juga Pak Petinggi dari Desa Bucu. Undur diri, sampai jumpa dalam Proaktif selanjutnya.